Pak wawancara aja ya, Bu. Ada kegiatan apa hari ini? Ya, merayakan 17 Agustus. Kita ada merayakan apa? Tadi ada ibu-ibu masuk karung, lari karung. Ada anak-anak pendidikan tempur. Ada anak-anak bawa balon. Ada ibu bawa balon. Terakhirnya kami buat panjat pinang. Aku hari ini Pak Kasari bersama kalau kita kemudian laksanakan sebuah kegiatan keramaian di lapangan Kudapasa untuk meriahkan HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2023, dan kita akan menyenangkan semua masyarakat kita. Barakallah. Ibu-ibu pan ini semua nih, puan-puan pan, pasti ada harapan. Bersama Ketua DPD Pan Kota Losmawe, Pak Bapak Azhari, dan didampingi oleh Ibu Ermiati Hamidah selaku caleg dari Pan Dapil Mora 2. Dan di belakang Ketua DPD ada ibu-ibu puan dari PD-PD Pan Kota Losmawe.